Welcome back with me, Remora again di Sisu. Oh, kita balik lagi di Sisu nih guys. Oke, my friends, setelah sebelumnya kita udah bikin exhibit dari Aardvark, ya, si babi kecil itu ya, babi kecil buntel. Jadi habis kita bikin keluarga-keluarga babi, sekarang kita langsung bikin exhibit dari Southern White Rhinoceros. Nah, ini baru datang nih guys, langsung dari Afrika, baru nyampe kemarin subuh. Jadi masih hangat. Oh ya, by the way, untuk episode ini bakalan agak sedikit lama sih, karena di episode ini gue bakalan ngajak kalian untuk inspect dan keliling untuk memantau hewan-hewan yang ada di Sisu. Ya, karena kemarin juga ada saran sih dari kalian, bang, kalau boleh abis speed build atau sebelum mulai kasih tahu dulu dong hewan-hewan apa yang udah dibuatin di exhibitnya, jadi biar kita tahu dan bisa memahami apa aja yang udah dibuatin di Sisu. Emang buat apa? Oke, so far kita emang belum ada mantau ke seluruh exhibit yang udah kita buat. Gak ada tour juga. Mungkin tournya cuma di selesai speedball biasanya, ya kan. Dan itu pun gak semuanya hewan kita lihat, cuman hewan yang kita buatin aja yang kita tour. Jadi emang belum ada sama sekali untuk keliling-keliling kebun binatang kita. Jadi ya, mungkin buat kalian juga bingung ya, apa aja sih yang kita buat di Sisu ini. Dan yaps, di episode kali ini kita bakalan memantau semua dan ngasih tahu hewan apa aja yang udah kita bikin sampai dengan episode 14 ini. Dan ngomong-ngomong nih ya, gak terasa ini udah episode ke-14. Kurang satu episode lagi kita bakalan mengakhiri karir kita di Southeast Asia Zoo. Dan abis ini juga kan gue akan langsung ngebel juga untuk exhibit Tiger and Lion untuk last episode di Sisu. Cuman ada dua kemungkinan sih untuk videonya, ntar apakah langsung tour atau tetap dibuatin speed build-nya, atau maybe speed build-nya sendiri, tournya sendiri lagi gitu kan. Aduh, jadi berarti ada 16 episode dong kalau kayak gitu. Menarik sih, tapi itu di luar dari schedule yang udah kita rencanain. Rencananya kita kan cuma ada 15 episode. Kalau ada 16, berarti udah ngelanggar dong. Tapi ntar lihat aja deh kayak gimana. Soalnya gini, DLC baru juga mau keluar, ya kan. Ini tuh kayak hari kejepit nasional gak sih? Diperpanjang salah, diperpendek juga salah. Jadi takutnya last episode malah mangkrak lagi ntar. Bingung gue, cuy. Beneran bingung. Aduh, sorry nih guys ya, jadi ngedumel sendiri dah. Aduh. But it's okay, I'm fine. Kita cobain aja gimana caranya pun, Sisu tetap bakalan selesai. Dan ya, di alusi terbaru pun tetap kita bakalan garam. Oke, jadi gue udah jadi bingung sekarang. So, kalian lanjutin aja nontonnya. Happy watching and see you.
Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai bikin exhibit dari badak. Cuman di sini sebelum kita lihatin exhibit dari si badak itu, kita bakalan inspeksi dulu ya, inspeksi mandiri ya guys. Karena kita udah lama nggak keliling, nggak inspeksi. Sekalian juga gue mau kasih tahu nih buat kalian, so far kita udah bikin apa aja nih sejauh ini di 14 episode ini, kita udah bikin apa aja. Oke, jadi mungkin kita bakalan langsung aja mulai dari area depan sini sampai nanti kita bakalan ke area paling belakang badak. Oke, let's go, kita mulai inspeksinya. Kita mulai dari depan sini ya teman-teman. Jadi di depan sini kita itu ada exhibit glass, nah greenhouse lah. Jadi di sini ada red eye frog, terus ada giant leaf insect juga. Nah kita bakalan masuk di dalam dan kita coba cek dulu nih ada kendala apa sih di dalam sini. Oh, di sini ada exhibit dari Goliath Battle. Cuman Goliath Battle-nya di mana? Oh, nggak ada, guys. Udah kita tambahin dulu di sini nih, Goliath Battle. Cuman heran ya kok pada orang-orang pada kesini padahal Goliath Battle-nya nggak ada. Oke, ini dia Goliath Battle-nya, kita bakalan langsung adopsi aja sepasang. Oke, betina dan jantan. Oke, ini lebih bagus. Langsung kita masukin aja ya, teman-teman, ke dalam exhibit. Nah, jadi di sini ada Mina dan juga Zaina. Terus di sebelah sini juga sebenarnya ada Titan Battle yang kosong juga sih. Oke lah, kalau begitu kita bakalan coba kasih masuk lagi untuk Titan Battle-nya di sini. Oh, reset filter. Hello, mana dia nih? Oke, ini dia. Nah, kita bakalan cari dulu untuk Titan Battle. Nah, ini dia nih Titan Battle. Di sini ada Sylvia, dan untuk jantannya Eduardo atau Harmony, Eduardo ya. Oke, kita masukin Eduardo. Set, langsung kita kirim ke dalam exhibit. Twing. Udah ya. Nah, udah masuk. Kita cek lagi di bagian yang lain. Di sini ternyata kosong juga Red Eye Tree Frog. Red Eye Tree Frog-nya udah nggak ada juga. Jadi kita perlu masukin lagi untuk Red Eye Tree Frog. Aduh, sepertinya bakalan panjang ya. Kita inspect Red Eye Frog. Oke, di sini satu, terus kemudian ini di sini. Kita bakalan langsung masukin Fernando dan Patrice ya. Ada banyak sih di sini sebenarnya, ada beberapa exhibit kayaknya di sini. Oh, di sini malah giant leaf-nya nggak ada ya, teman-teman. Kita masukin aja sekalian giant leaf-nya. Mumpung kita berada di exhibit sini, giant leaf, where are you? Giant leaf, ini giant leaf Malaysian insect. Oh, di sini ada Fadlan dan di sini ada Batari dan juga ada Susil. Kita bakalan masukin si Fadlan dan juga Susil. Oke. Okay. Oh, di sini information boardnya belum ada. Kita bakalan ngasih di sini. Di sini juga nggak ada. Di sini Goliath Battle sudah masuk dan terakhir giant leaf Malaysian insect. Kalau di sini masih ada ini guys, di sini ada yellow anaconda. Tuh, ini untuk si yellow anaconda di sini ada 1 2 3. Buset, banyak amat. 3 4 ekor guys. Banyak ya. Banyak sekali. Dan di sebelah sini ada titanoboa, boa constrictor. Bukan titanoboa ya, kalau titanoboa ini bisa pecah ini exhibit. Ternyata setelah kita inspeksi di dalam exhibit ini enggak ada apa-apa, kosong. Ini kita baru aja ngisiin. Ini ada banyak banget anak-anak. Dan kayaknya ini anak-anak PAUD deh. Ini bu guru nih. Gurunya malah yang penasaran ya. Nah, itu dia tuh. Ada kumbangnya di sini. Oke, kita langsung menuju ke exhibit berikutnya. Wus, cepet banget. Nah, untuk di sebelah sini, ini sementara untuk gondolanya dimatiin dulu ya, teman-teman, karena operasionalnya cukup lumayan besar. Terus kemudian juga ya biar lebih playable sih, sementara kita matiin dulu karena kalau kita jalanin ntar ya gitulah agak ngelek-ngelek dikit. Di sini banyak sampah. Kita kasih caretaker dulu nih, kita kasih tukang bersih-bersih di sini. Aduh, banyak banget sampahnya lagi sampai ke belakang-belakang sini dong. Udah kita kasih. Oke, udah ya, mungkin cukup 3 aja kita masukin caretakernya. Dia langsung bersihin. Mantap gitu dong, jangan makan gaji buta doang. Jadi dibersihin, mantap. Udah, oke, kita tinggalin. Sekarang kita bakalan masuk. So far kita udah punya beberapa hewan di sini
Dan yang pertama kita bikin kemarin itu adalah exhibitnya Binturong. Nah, di sini nih untuk Binturong-Binturong yang sedang lagi santai. Atau ya di sini udah ada berapa? Coba kita cek dulu. Di sini ada 4 ekor. Tersisa 4 ekor. Wah, di sini using kontrasepsi. Kasihan juga sih, kita harus matiin aja kali ya kontrasepsinya. Biar dia bisa berkembang pesat lagi. Kemarin itu banyak banget di Binturongnya. Makanya terakhir kita kasih alat kontrasepsi biar mereka nggak melahirkan lagi ya teman-teman. Soalnya kalau banyak banget susah juga rilisnya kalau mulai yang kecil-kecil. Oke, jadi kita udah matiin. Oke, di sini sudah ada Binturong. Terus kemudian di sini ada nih clouded leopard. Ini ada dua. Ini kalau nggak salah kita kasih itu juga nih. Kita kasih kontrasepsi juga kalau nggak salah sih. Oh enggak, ternyata oke aja. Nah, ini untuk exhibit dari clouded leopard. Ini sekalian absen-absen ya, kita absen-absen juga. Kalian juga ngasih tahu kalian buat yang baru bergabung, kita punya hewan apa aja di sini. Di sini ada juga babi rusa. Tuh, babi rusanya banyak banget di sini. Sudah jadi country of babi rusa. Di sini babi rusa, terus di sini juga ada orang utan. Nah, ini untuk exhibit orang utan nih. Banyak kan? Ada 1 2 3 4 kalau nggak salah 6 ekor ya. Iya benar ya. 4 5 6. 6 ya. Sejauh ini udah ada 6 ekor sih. Dan ini apa ya? Orang utan trail. Wih, mantep banget ya. Ini juga banyak orang yang lalu lalang. Kayaknya banyak orang yang suka jalan ke sini deh. Nah, ini untuk ini orang utan. Terus kita juga punya bekantan, hewan asli, hewan khas Kalimantan Selatan ini guys. Nih si bekantan tuh lagi berenang dong. Di sini untuk si kantannya ada berapa ekor nih, mau cek dulu. Di sini ada 5 ekor dan semuanya lapar. Nggak dikasih makan. Apa ini, ada apa, kenapa nggak dikasih makan? Nggak dikasih makan, mereka perlu makan loh. Untuk selanjutnya kita juga punya malayan tapir. Hello, mana nih? Oh, di sini ternyata mereka ada di sini. Kita punya malayan tapir di sini. Tuh, di sini ada Bakhtiar. Dan ini siapa ini? Ini Mentari, Bakhtiar Mentari. Waduh, banyak lalat gitu ya. Kayaknya udah basi nih, udah busuk. Oke, kita panggil kipernya dulu. Nih, kalau kalian lihat nih, di sini ada malayan tapir, ada 1 2 3 4 dan malayan tapir ini bersebelahan sama exhibitnya African Elephant sih. Mantep ya. Jadi di sini African Elephant-nya kemarin kita masukin 2 ekor. Sekarang udah ada 3 ekor. Udah punya anak ya. Ini kayaknya anaknya deh. Saada dan ini Ozeye dan Darwesi 5 bintang dong. Wih, mantep. Nah, kita menuju ke selanjutnya. Di selanjutnya selain ada African Elephant, kita juga di sini ada Sun Bear. Tuh. Ini beruang madu nih. Jadi di sini kalau nggak salah ada 2 jenis beruang. Satunya beruang madu dan satunya Formosan Black Bear. Kalau kalian nih tim yang mana nih? Tim Sun Bear atau Sun Bear atau Formosan Black Bear? Jadi kalian suka Sun Bear atau Formosan Black Bear, atau mungkin keduanya? Nggak boleh dua, harus salah satu dong. Nah, ini dia nih untuk Sun Bear ya. Dan sini banyak ya, banyak ini berkembang dengan pesat ini. Malah ada satu yang di dalam box. Kita unboxing dulu, kasihan dia kejebak dalam box. Terus kemudian di sini nih, kalau Formosan Black Bear di sini banyak juga ya. Ini perlu kita rilis sih sebenarnya. Kita perlu rilis. Mungkin habis ini kita boleh bikin mini episode ya buat rilis-rilisin mereka. Saking banyak ya. Nah, ini untuk Formosan Black Bear. Waduh. Terus kemudian di sini ada Dole. Dole. Bener nggak? Dan sampai gue salah. Oh iya bener, Dole. Ini ada berapa nih? 1 2 3. Penasaran sih ada berapa sih Dole di sini. Oh, ada 3 ekor aja guys. Ternyata di sini Dolenya ada 3 ekor.
Perasaan kemarin udah ada 4 deh. Apakah mati? Kayaknya mati ya. Nah ini dolenya nih. Tuh dole. Dole dole. Dole dole. Nah ini di sini ada 3 ekor. Dan kelihatannya semua sehat-sehat aja sih. Sehat-sehat, gak ada yang injury juga. Bagus ya. Japanese di sini, Japanese Asian Tame nih. Nah di samping itu sekarang kita juga udah punya Camel, Bactrian Camel di sini. Wah, kemarin pertama kali kita masukin Bactrian Camel itu ada 4. Sekarang udah lumayan banyak di sini juga, orang pada rame, kayaknya suka mereka liatin. Exhibitnya unta ya. Terus di sini ini kita udah masuk kawasan Afrika ya guys. Nah ini kawasan Afrikanya ini cukup luas sampai ke belakang-belakang. Nah untuk di bagian depan sini ini kita punya jerapah. Wah mantep mantep. Jerapahnya ada berapa nih? 5 ya. Udah ada 5. Kemarin pertama kali kita masukin itu cuman 3 ekor. Sekarang udah ada 5 ekor. Cepat banget ya. Tinggi banget, coba lihat. Waduh, tinggi banget cuy. Terus kemudian kemarin habis kita bikin, waduh, kemarin kita habis bikin exhibit jerapah, kita langsung bikin exhibitnya taman ostrich. Waduh, banyak banget ini, kayak anak ayam guys, kayak anak ayam, kayak di peternakan ayam ya. Tapi sayangnya ini burung unta ini, kalau Alsat Ahmad lihat kayak gini pasti minta dia nih. Udah kita itu ya, kita hibahin. Kalian kalau mau ya udah nanti DM gua, nanti gua bakalan kirim ke rumah kalian ini untuk common ostrich-nya. Karena kita lagi panen common ostrich ya di sini ya. Nah, banyak banget. Tuh, coba gua cek dulu deh. Ini ada berapa nih? Buset, banyak banget. Ini udah ada 18 ekor. Seperti itu, memang perlu mini episode untuk ngerilis hewan sih. Ini udah pada banyak banget ini. Nah kemudian di sini, aduh, di sini juga udah banyak banget lagi. Nah di sini ada kaman wartok, ini babi wartok. Wow, habitat boundary issues. Kayaknya ada yang perlu dibenerin nih. Kayaknya ada bagian yang belum tersambung. Tapi di mana ya? Wah, kita harus ngecek dulu. Oh, ternyata ada bagian exhibit yang belum tersambung, nggak nyambung atau nggak connect ya, makanya tadi ada boundary issues. Nah, sekarang udah selesai ya. Sekarang kita udah ada di exhibitnya Kaman Wartok. Di sini Kaman Wartoknya ada 1 2 3 nih, guys. 4 5 6 7 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Wah. Mantap. 8. Oh, 8. Keren, cuma 7, ternyata ada 8. Dan kemarin kita bikinnya itu mereka cuma ada 2 ekor dan sekarang udah ada 8 ekor. What? 8 ekor, cepet banget ya. Wah, mantep banget sih ini perkembangan zoo-nya kalau kayak gini. Udah berkembang pesat ini. Aduh. Nah, di sini untuk exhibit Kaman Wartok. Kaman Wartoknya di sini kemarin tuh siapa ini ya? Ini yang udah older ini, udah Asia dan juga Asia, jadi sepertinya mereka yang, wah malah ini udah offspring 2 Februari. Masih pengen punya anak lagi nih guys. Wah. Gila bener ya wartoknya. Mantep, pengen reproduksi terus. Terus kita di sini sudah punya juga babi aardvark. Tuh, kita udah punya babi aardvark. Sama ya, ini keluarga babi juga. Jadi ini adalah lingkungan para babi. Nah, di sini si aardvarknya lagi tidur. Oh, ini udah ada anaknya ternyata. Pantes aja tidur dia, guys. Ternyata dia lapar nih, hungry. Lapernya gimana sih, masa nggak dikasih makan? Aduh. Kita panggil keepernya biar dikasih makan, kasihan. Tiduran dia karena lapar. Entel lagi. Nah, sekarang kita menuju ke exhibit yang baru saja selesai kita bikin di episode ini. Setelah kita berkeliling tadi, ada yang kelewatan gak sih? Kalau ada yang kelewatan, kalian komen di bawah ya. Apa tahu gue lupa. Kayaknya sudah sih. Gue rasa sudah. Kita bakalan lihat exhibitnya badak ya, teman-teman. Di sini kita bakalan lihat Ceratorium Simon Simons, Outless
buaya Reno Mozar, hah? Rhinosaurus. Rhinosaurus. Jadi di sini ada aardvark dan juga ada Panthera leo-leo. Ini exhibit yang bakalan kita bikin nanti sama, atau ya nanti gue bakalan langsung tour, bikin aja terus nanti bakalan tour, atau mungkin speed build, atau gimana nih guys, kalian sukanya gimana, tetap bikin speed build-nya dan tour, atau mungkin langsung tour aja gitu, gue selesaiin exhibitnya lalu kita tour aja di episode 15 nanti untuk kawasan lion, tiger, dan kucing besar. Nanti kalian tulis aja di komentar ya. Oke, kita bakalan langsung aja naik ke sini. Waduh, ngepet ke bawah nih. Nah, di sini kita berada di exhibitnya white nih. Southern white rhinoceros, guys. Di sana white rhinocerosnya lagi tidur. Oke. Nah, jadi sekarang kita ada di exhibitnya rhino. Nah, di bagian background landscape-nya ini gue kasih sedikit bangunan traditional building, teman-teman, yang gede ini. Nah, jadi biar nggak kelihatan kosong gitu sih. Menurut kalian bagus nggak sih? Apa mungkin terlalu kegedean ya kalau kita taruhin bangunan ini di sini? Soalnya ini tuh spontan aja sih biar nggak kosong. Jadi gue tambahin aja bangunan-bangunan yang udah dibikin sebelumnya sih. Terus kemudian untuk exhibitnya sih ini kita cuman ada dua ekor rhino di sini yang lagi tidur, ngeletak gini tidur. Wah, ini tidurnya mangap guys. Bentar, gue kira dia mati, ternyata enggak. Wah, gue kira dia beneran, masa tidurnya kayak gini? Hah? Serius? Emang iya guys, badak itu tidurnya kayak gini. Hah? Kok kayak gini tidurnya sih? Wah, nggak tahu lagi deh. Beneran masa ini nggak gerak loh, apa mati? Nggak mungkin sih, nggak gerak lagi. Coba kita lihat. Wah, mati guys, ini beneran mati. Kita kill pet dulu sama call keeper. Ini kalau dibiarin bahaya nih. Aduh, baru masukin udah dapat insiden diseruduk ya. Aduh, bahaya banget ya. Aduh, kasihan banget lagi badak Afrikanya, teman-teman. Ini cukup lumayan gede juga dibanding Indian rhinoceros yang kita udah pernah bikin. Indian rhinoceros kita bikinnya di mana ya? Gue lupa ya. Kita udah pernah bikin kan? Nah, ini jadi kalau yang African ini lebih gede dibanding Indian rhinoceros. Wah, cuman bedanya di sini kalau di Indian rhinoceros itu kayak ada itunya, ada baju kayak baju besi gitu sih. Nah, ini Indian. Nah, beda kan? Dia kayak punya baju jubah zirah. Nah, gini nih. Kalau yang Southern, nah kayak gini nih. Kulitnya emang kelihatan tebal, cuman kayak lipet-lipet gitu. Yaps. Akhirnya dibawa sama si pet. Takutnya mati, udah nggak gerak lagi tuh tadi, guys. Nah, di sini kita udah kasih juga beberapa food dan toys enrichment. Di sini ada plant screen juga. Terus ini kayak ada ban-ban gitu buat diseruduk gitu deh, buat nyeruduk, terserah deh ya, terserah si badaknya mau diapain. Terus di sini juga ada rubbing pilar, terus di sini juga ada water pipe, terus sama untuk food trochler. Terus kita juga udah kasih sedikit kolam buat berenang, ke berenang juga sih, buat berendam lah biar nggak kepanasan. Nah, yang menarik kita bakalan coba lihat lagi di sebelah sini di bagian area sini, area backstage-nya. Di sini kita punya keeper hut. Nah, ini buat bikinin makan si badak-badaknya. Ini isi dalam dari keeper hut-nya. Terus kemudian di sini ada banyak sekali perlengkapan, kayak di sini ada supply makanan dan ya banyak deh. Ini juga ada kotak-kotak makanan juga. Di sini juga ada wheelbarrow, di sini ada gerobak buat ngangkutin barang-barang ini. Jadi ini dia properti-properti yang ada di backstage. Jadi semuanya untuk ngelengkapin area sini sih biar nggak kosong. Oke, terus kemudian untuk bagian sini navigable dan areanya dia tidur guys. Navigable dan areanya ini kita perlu 1275 meter persegi, dan di sini kita cuman ada space 800 meter persegi dan bisa kurang lagi kalau misalkan
Si badak yang satu tadi yang lagi di bawah ini yang jantan apa betina? Oh, yang betinanya tadi udah datang pasti bakalan berkurang lagi, but it's okay. Karena ya space-nya cuma segini doang yang gua bikin. Jadi ya udahlah. Kayaknya cukup aja sih. Lagian kita cuma punya ada 2 ekor juga sementara ini. Ini kalau nambah kan bisa di rescaling lagi di sini, di terraform lagi, dilebarin lagi dikit sih. It's okay, guys. Wah, di sini udah ada yang liatin juga. Mereka lagi liatin badaknya lagi tidur. Terus di sini bisa kelihatan semua. Wah. Ini sudah pada banyak kan orang-orang yang berkunjung ke sini ya. Pelan-pelan ya kan. Terus guysnya juga nanti kita tambahin lagi. Oke. Jadi tugas kita sudah selesai ya guys, untuk bikin exhibit dari white short and white rhinoceros. Wih, lagi minum dia. Wah, minum yang banyak, habisin. Oke teman-teman ya, jadi kayaknya udah cukup sampai di sini aja dulu untuk episode 14, karena udah panjang banget. Tadi kita mulai tour dari depan, dari area entrance sampai dengan ke area belakang sini. Ini paling belakang ini short and white rhinoceros yang baru aja kita bikin. Oke guys, jadi mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bakalan lanjutin lagi di next episode buat kalian. Terima kasih karena udah nontonin. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Dan buat kalian semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di next video. Gue Remora, bye-bye.